Badan pesawat jenis Kodiak 100 PKMEC milik Maskapai Penerbangan Mission Aviation Fellowship atau MAF yang jatuh di sekitar Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura pada tanggal 12 Mei lalu dievakuasi dari dasar Danau Sentani. Proses evakuasi bangkai pesawat tersebut dihadiri Kepala Markas Unit Danau Sentani Direktorat Polair Polda Papua, Ibtu Jiwanto, Kasat Polair Polres Jayapura Ibtu Gustam Pare, Kepala Mekanik MAF Mr. Mat, serta perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kepala Subbagian Pengendalian Operasional Polres Jayapura AKP Sandri Huta Barat turut hadir di lokasi evakuasi badan pesawat milik MAF tersebut. Tim evakuasi bangkai pesawat yang menyelam ke dasar Danau Sentani merupakan kru maskapai penerbangan MAF sendiri tanpa melibatkan Basarnas. Sejumlah anggota Polairut Polres Jayapura terlihat bersiaga di sekitar lokasi selama proses evakuasi berlangsung. Evakuasi pesawat dengan nomor registrasi PKMEC ini dilakukan sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur di titik lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Bangkai pesawat tersebut ditarik selama kurang lebih 6 jam lamanya menggunakan speedboat ke Pelabuhan Komba untuk selanjutnya dibawa ke hanggar milik MAF. Pemindahan badan pesawat dari dasar Danau Sentani ke hanggar milik MAF berlangsung aman dan lancar. Ada surat permintaan dari MAF untuk evakuasi bangkai pesawat yang jatuh pada tanggal 12 hari Selasa. Kemudian kami bersama dari Polda, dari Polairut, jumlah 40 orang membantu keamanannya dari mulai jam 7 pagi. Kami sudah di danau sampai sore hari. Dan sekarang semua berjalan aman. Tidak ada yang mengganggu dalam pelaksanaan evakuasi pesawat dari MAF. Sementara pada tanggal 12 Mei 2020 lalu, pesawat milik maskapai penerbangan Mission Aviation Fellowship ini jatuh di Danau Sentani usai lepas landas dari Bandara Sentani, hendak menuju Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara untuk menyalurkan bantuan bahan makanan bagi warga di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.